Turki lululantak usai diguncang gempa berskala 7,8 magnitudo pada Senin 6 Februari 2023 pukul 1.17 menit waktu setempat. Dalam video yang tersebar di media sosial, terlihat sejumlah bangunan di Turki ambruk akibat gempa yang memiliki kedalaman 11 km itu. Bahkan, sebuah gedung tinggi runtuh dalam sekejap saat gempa berkekuatan 7,8 magnitudo itu terjadi. Selain meruntuhkan bangunan, kebakaran juga terjadi di kota Kahramanmaras usai diguncang gempa 7,8 magnitudo. Gempa yang melanda pusat kota Turki itu juga dilaporkan terasa hingga Israel dan Siprus. Diketahui lokasi Turki yang berada di antara dua benua Asia dan Eropa membuat negara tersebut berada di atas garis patahan utama dan sering diguncang gempa bumi. Aman ya Rabbi, aman, aman ya Rabbi, aman.